kita mulai cara untuk ombre lipsnya ya. Di sini saya punya dua lip cream dari Wardah yang nomor ini lip cream yang nomor 5 ya. Nah, ini lip cream yang nomor 5 yang speechless. Dan ini satu lagi lip cream eksklusif matte lip cream juga yang nomor 6 yang killing red dari Wardah juga. Sekarang saya mau pakai dulu Wardah yang nomor 5 yang speechless-nya. Nanti setelah itu baru saya gunakan yang Wardah yang nomor 6-nya itu. Sudah kabur ini pinggirannya. Nah, ini hasilnya tutorial make up ombre lips ala-ala Korea. Video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Aktifkan juga loncengnya untuk melihat video saya berikutnya.